saya bilang tadi Pak, abad ke-14. Masih abad. Terus pendirinya pun memakai namanya simbol dirinya ini awan dan langit. Pai kan putih. Langit itu biru langit kan. Jadi dia beri nama juga kampung ini Lolai. Jadi Lolai itu mengundang datang Lolai. Bahasa Cina. Ya, bahasa Mandarin, Pak. Bahasa apa? Tuh? Mandarin. Cina. Mandarin. Berapa tahun yang lalu? Berapa abad? Abad ke-14, Bu. Ke-13 lah. Iya. Karena neneknya Pai Lan ini orang Cina juga, salah satu kemungkinan salah satu panglima armada lautnya perempuan yang Man Aek namanya juga. Bapak namanya siapa, Pak? Afid. Bro. Afid, masuk video, bro, Pak. Bro. Mas. Bro. Saya aja yang panggil bro. Terus. Ya, kalau nama neneknya yang pertama dari Indochina ke sini ya, Pak, yang Man Aek itu. Man kan penuh. Aek itu penuh kasih, penuh cinta lah. Oke. Tapi ya itulah yang pendiri kampung ini namanya Pai Lan. Pailam. Jadi berarti ini masih. Makanya kalau ibu cewek-cewek dari Lola ini kembali kawitannya kawin sama China semua. Asal Jakarta enggak ada susah dia kembali kawitannya kan. Iya betul. Cewek-cewek dari sini banyak kan nikahnya sama Chinese juga balik ke habitat. Di Kelapa Gading itu turun-turun dari Lola yang rumah-rumah makan termasuk yang mall-mall di Kelapa Gading itu ada ikan bakar dalam dari Kas Akong itu orang dari sini ibunya. Toraja. Iya dari di Lapa Kading itu, mall-mall itu. Kebanyakan tuh turunan Chinese orang-orang. Iya, memang Chinese kakeknya apa? Kopi. Dengerin ceritakan. Sudah, nggak ada siaran ulang. Sambil ngopi, ingat ya, dengar sejarahnya Lolai dari... Itu udah tadi sejarah Lolai. Ya, diulang aja. Ulang lagi. Jadi, ibu-ibu ini tidak sama bapak-bapak datang, sudah diramalkan sama kakek Pai Lan itu. Siapa? Akan berdatangan. Aduh, memang terus, benar. Nah, ini nih, kalau datang tadi nggak ada awan sama sekali, harus introspeksi diri loh. Tapi kalau datang mau cari awan, dapat awannya, aminkan semua keinginan. Amin. Alhamdulillah. Di sini juga enggak? Ada contoh nih, Pak. Ada contoh nih. Contoh yang paling dekat nih, Pak. Gubernur kami kan. Dengan adiknya. Pak Sarul. Gubernur ini 3 kali ke sini, 3 kali enggak dapat tawaran. Ya, pulang apes, dipecat jadi Ketua Golkar. Adiknya sekali datang, awannya bagus, pulang jadi langsung kepala dinas. Amin. 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 Ibunya Jokowi, kemarin. Wis bagus. Promonya. Ya. Bu Iriana, Iriana. Pak JK yang paling bagus. Ibu kan jadi bawa rezeki ini. Bawa rezeki dong. Ya, Pak. Lagi-lagi kita jauh-jauh mau lihat awan. Kalau Tuhan tidak perlihatkan awan berarti kita harus ada apa nih? Dapat awan. Tapi kalau tiba-tiba Bapak datang diperlihatkan sama Tuhan awan. Positif. Ya. Kok yang ngomong aduh pahit dikasih gula enggak? Enggak. Nah, syukur. Bapak jualan, Pak. Iya, Bu. Oh, iya itu bagus banget. Khusus orang Toraja itu orang dari Mongolia. Mongolia. 5000 tahun yang lalu berpindah ke Sulawesi. Thailand itu dari kalau apa Mongol? China itu. Oh, China.